Iya, nanti duhanya seperti biasa, seperti kalian duha di sekolah ya. Dengan membaca yang keras ya. Dari mulai doa iftitahnya, surah Al-Fatihahnya, sampai doa apa? Surat-surat pendeknya ya. Oke. Tinggal 2 menit lagi. Untuk sekarang duhanya itu baca surah yang pertama, surah An-Naba. Surat rakaat pertama An-Naba, rakaat kedua Asy-Syam ya. Ya, rakaat pertama ya Ustaz. Ustaz siapnya di sini ya. Imamnya siapa Ustaz? Nah, itu lihat di kolom chat itu. Udah Ustaz share itu. Oke. Di An-Naba dulu mulai ya. Tapi hari ini mana? Oke, siap ya. Perdananya. Aku juga yang ditunjukin sih. Imam Ustaz tunjuk siapa nih? Saya Ustaz. Jangan saya Ustaz. Oke, Danis Firdaus. Ya. Ya. Danis Firdaus dulu ya. Tadi siapa? Oke, Danis Firdaus. Mana ada Danis Firdaus? Danis Firdaus coba, mana suaranya? Udah hadir atau belum? Hadir. Oh, ada tuh. Anis, kamu jadi imam ya. Langsung kita mulai yuk. Ya. Ya. Ikat sholat. Ikat sholatnya gimana? Ayo, langsung berdiri. Sikap sholat. Oke. Yang lain. Enggak ya. An-Naba ya. Nanti Ustaz bimbing. Nanti Ustaz bimbing. Enggak apa-apa. Sholatnya ya. Mulai. Ayo Danis, siap-siap jadi imam. Ayo, niatnya gimana? Sholli sunnatad duha. Ayo. Kata ini mustaqbilal kiblati. Ayo imam. Tunggu dulu. Danis. Langsung takbir. Allahu Akbar. Semuanya. Allahu Akbar.
Thank you.
Allah
Allahu akbar rabbil alamin Allahu akbar subhanallah Rabbil 'izzati 'amma yashrikun.
Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat duha berjamaah ya nak ya. Sama-sama ya. Alhamdulillah. Oke. Ustazah mau ada motivasi. Saya mau yang buka atau saya sekalian? Ya baik. Kalian sudah siap belajarnya? Sudah siap ya? Ya. Oke, alhamdulillah kalian sudah siap. Ya, baik. Ustazah, saya atau Ustazah nih yang buka? Besok aja nggak apa-apa. Besok aja nggak apa-apa. Besok, berarti saya sekarang. Oke, nggak apa-apa. Sudah ya. Belum kita memulai pembelajaran yang insya Allah pada pagi hari ini ya, yang berkah. Baik, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Sikap berdoa. Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita buka ya. Ya Ustaz ingin berpesan ayo. Kita tenang dulu nak ya. Ustaz mau berpesan sama kalian. Ya, untuk senantiasa berbuat baik. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat sangat mencintai orang-orang yang baik. Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul muqsitin." Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang buat baik. Ya, nah ya. Ya, berbuat baik dalam kebaikan, ya. Enggak boleh kita berbuat baik dalam kejelekan, ya, ya. Banyak sekali faedahnya. Keutamaannya banyak. Ya, satu disayang Allah. Dua, disayang Rasulullah kalau kita berbuat baik. Ya, manusia-manusia mencintai kita yang berbuat baik. Malaikat juga mencatat amal kita juga ya. Ya, karena kalau amalan-amalan di surga itu orang-orang yang
yang baik ya Nak ya, perbuatan-perbuatan semua yang baik. Ya. Dan juga kita berbuat baik untuk ma'ruf, untuk ma'rufin sedekah ya. Setiap kebaikan itu adalah sedekah ya. Ya bisa dimengerti semua. Ya nih, kalian itu Ustaz itu bangga sama kalian. Kalian tuh hebat semua ya. Ustaz Tanjung Jempol. Ya. Kalian tuh anak-anak cerdas. Apa school ya. Bisa ya. Tetap semangat belajarnya. Ya. Semoga kalian semua tercapai juga cita-cita kalian. Ya, apa yang kalian cita-citakan, kalian inginkan ya, buat bangga. Ya, dapat video call nanti Ustaz akan hubungi ya, Ustaz dan Ustaz hubungi, oke? Okay? Ya, baik. Ya, oke. Okay. Ya, baik, kita akhiri perjumpaan kita dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Ya, Ustaz dan Ustazah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dan hadisnya belum. Doa dan hadisnya belum. Ayo doa dulu. Buka hadisnya halaman 4. Baik. Enggak apa-apa ya. Ayo. Halaman 4 dulu. Kita baca doa dulu. Doa berbuka puasa. Buka halaman 14. Hadis berkata baik atau diam. Ya. Ayo saya basmalah. Baik atau diam. Ya. Kalian hafalkan di rumah.
ya, untuk pekan ini selama satu minggu. Ya, nanti pekan depan beda lagi, ya. Jadi usahakan pekan ini kalian sudah hafal ya. Berkata baik, berdiam dan doa. Untuk pekan ini Ustaz, beneran semuanya ya. Itu. Ya. Okay. Ya. 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 Yang mau keluar silakan keluar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.